Datangnya ke nak cek bilik sekarang. Ya Allah, apa ni semak sangat ni? Buku-buku siapa, kertas apa semua ni? Ya Allah, makanan lagi. Kenapa tak simpan ni? Macam ni ke? Ya Allah, bilik perempuan. Astagfirullahaladzim. Ni satu kesalahan yang besar ni. Kamu tahu tak ni? Gantung pakaian dekat pinggan apa semua tu. Ya Allah. Okay, mengikut atas kolej, kamu kena saman. Sebab kamu gantung pakaian dekat cermin tingkap tu. Memang salah sangat. Okay, nama kamu siapa? Nama? Ya, kamu kena saman. Tak kira apa pun yang berlaku. Memang salah. Ni, bilik semua bersepah ni. Macam mana ni? Ya Allah. Baru hari ni je. Baru hari ni kamu cakap. Begitulah juga dengan Ramadan. Kedatangan bulan yang penuh keberkatan ini telah diketahui setahun yang lalu. Dan Ramadan bukanlah calon-calon bulan yang datang bertandang ke rumah. Bahkan Ramadan sentiasa dirindui dalam doa. Allahumma balirna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Tetapi bagaimana dengan persiapan kita? Adakah seperti cerita tadi, bimbang nanti kedatangan Ramadan yang dirindui hanya berakhir dengan kepulangannya hampa? Tetamu sudah hampir sampai. Tiba masanya untuk kita bersedia. Bersedia menghiasi rumah kita dengan penuh keindahan sepanjang Ramadan bertandang. Ramadan de behandeling. De broer zal ik me groeten met salam alaikum. Hij houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam. Een echte zus zal ik me groeten met salam alaikum. Ze houdt je op de hoede, zegt wa alaikum salam.